hadapan adik guru. Saya Paman Danarodo datang menghadap. Titah apa yang hendak adik guru berikan kepada saya? Duduklah Paman, duduklah yang tenang. Saya ingin berbincang-bincang denganmu. Ho ho ho, ampun junjungan para dewa di kayangan. Apakah adik guru selalu melihat saya mengecewakan paduka? Saya tidak pernah melihat Paman tidak menepati janji. Tapi Paman, ini memang ada suatu hal yang saya ingin bicarakan dengan Paman. Dengan senang hati adik guru. Paman. Ya, saya adik guru. Apakah Paman tidak melihat bahwa kayangan ini sudah mulai menjadi mesin? Para dewa sudah kembali tidak mempunyai kreativitas yang prima. Aduh adik guru, alangkah tak berartinya saya bila melihat adik guru merasa gelisah seperti ini. Paman, aku takut mereka justru berubah menjadi mesin. Yang mereka kerjakan adalah cuma minta tanda tangan saya, mengisi acara-acara di kayangan di papan tulis, mengisi TTS, bermain catur, biar tidak ada kesan yang pengangguran sebelum jam kantor habis. Ini sangat mengkhawatirkan, Paman. Saya mengerti, adik guru. Saya sampai dibuatnya bingung dengan orang-orang macam bodoh. Mereka itu seperti bebek-bebek yang congkak. Saya mengerti, adik guru. Benar, adik guru, seperti bebek. Mental mereka mesti diubah, Paman. Sebelum kayangan ini ambruk, karena tidak lagi sanggup menopang beban para dewa yang korup, sombong, haus akan proyek. Saya mengerti, adik guru. Saya dibuat bingung, Paman, oleh masyarakat Mantoboto yang mempunyai kreativitas yang tinggi, mempunyai semangat kerja yang tinggi. Saya mengerti, adik guru. Kita harus mengangkat mereka ke Mantoboto untuk memberikan cerminan hakiman bagi para dewa di kayangan ini, Paman. Saya mengerti, adik guru. Loh, kalau begitu, Paman juga seperti bebek. Maksud saya amat setuju dengan apa yang dibicarakan adik guru. Nah, itulah yang dinamakan klise. Klise, jawabannya dicetak dan diulang-ulang. Dan bebek pun seperti itu. Mohon ampun, adik guru. Tapi, kalau Paman boleh tahu, rencana apa yang hendak adik guru rencanakan itu? Apakah Paman Narodo pernah mendengar seorang sinden dari Mantoboto yang bernama Sinden Putri? Oh, paduka junjungan para dewa di kayangan. Paman baru menduga-duga. Mungkin itu yang hendak adik guru bicarakan. Suaranya ampuh, sangat ampuh, hingga bergetar kekayangan ini hingga mendengarnya. Maksud adik guru? Boyang sinden itu kekayangan. Tetapi menurut saya rencana adik guru itu... Segera saya akan buatkan surat perintahnya dan surat keputusannya. Biarlah kayangan yang menggodok semua kemampuan sinden itu. Hohoho, ampun junjungan para dewa di kayangan. Ini memang sebuah prospek yang bagus, adik guru. Sekaligus bisa mengembangkan kayangan kita ini. Dalam pikiran saya, ini bukan hanya nama semata-mata, Paman. Tetapi juga sebuah tanggung jawab dan suri tauladan. Tapi kayangan kita ini kiblatnya orang Mercopodo, adik guru. Paman, saya tidak mau ada kesulitan dengan Paman. Saya tidak mau Paman pulang dengan membawa tangan hampa. Benar, adik guru. Itulah yang ingin saya sampaikan ke hadapan adik guru. Bahwa tentu saja masyarakat Mercopodo itu tidak membiarkan begitu saja sindenya itu dibawa ke kayangan, adik guru. Panggil Yai Yamadipati, bilang kepadanya. Ini perintah. Baik, adik guru. Halo? Yai, cepat kemari, Yai. Kadang-kadang mesin memang banyak gunanya, Paman. Benar, adik guru. Terkadang mesin itu memang harus diberi pelicin. Maksud Paman, ini adalah sebuah proyek? Tergantung, adik guru, bagaimana kita menggunakannya. Sembah sujud, hamba haturkan kehadapan paduka guru. Kau tentu tahu kenapa aku panggil kemari, Yai Yamadipati. Ini ada hubungannya dengan profesi pekerjaan. Yai Yamadipati, maaf, ini mengganggu kesibukanmu sudah membaca koran. Titah paduka guru di atas segala-galanya. Hamba segera akan menjalankan tugas apa yang dapat paduka berikan kepada hamba. Kau turun ke Mercopodo menyertai Paman Narodo untuk menjemput seorang sinden putri dan membawanya kemari. Yai, ku dengar kau baru saja mencabut nyawa seseorang. Baru kemarin, Paman, seorang Mercopodo yang hendak mengintip orang mandi. Baiklah, Paman Narodo dan Yai Yamadipati, segeralah berangkat ke Mercopodo.
Surat keputusannya bisa paman ambil di ruang sekretariat jenderal. Segera telepon dia. Berangkatlah paman. Siap, laksanakan. Desa Watu Gundul pada suatu hari yang tenang. Darto seharian tak berhenti mengawasi kelima anaknya yang masih kecil-kecil. Mereka nakal-nakal semua. Yang sulung baru saja berumur 6 tahun. Tapi Darto tampaknya tak punya pikiran bahwa anak itu harus segera disekolahkan di kecamatan. 4 orang anaknya yang lain hampir seluruhnya berselang 1 tahun. Yang bungsu baru saja bisa merangkak. Itulah sebabnya Darto nyaris tidak istirahat. Maka ketika dia mendapatkan ada sebuah kesempatan untuk mengambil nafas, dia segera menggunakan peluang itu buat mengasuh sepuas-puasnya. Darto kelihatan cemberut, murung, dan simpang siur. Oh alah, lumayan awan-awan oleh es. Pinter ngasih anak-anak gue masalah. Siji dikandani kene, siji mana dikandani. Wis leren dhisik. Merah, cuma. Urusanmu juga urusanku toh. Piye? Gusti nyuwun sabar. Kamu itu loh keterlaluan, Pak Ne. Kamu baru saja gitu sudah sambat. Kamu ditanyi si anak-anakmu sudah cengeng. Walah, Mbok Ne, aku tuh tidak pernah sambat. Wis duduk dhisik ta lah ojo ngudak ngadeg. Nyatanya kamu seperti itu sudah sambat, cengeng. Apa itu namanya tidak sambat, Pak Ne? Kamu itu laki-laki macam apa sih? Mbok Ne, sudahlah. Namanya juga anak kecil. Kok kamu jadi marah-marah terus, toh? Pak Ne, mana yang lebih tidak urus? Aku yang susah-susah cari uang, cari makan buat kamu anak-anak. Apa kamu yang tidak becus untuk ngurus anak? Walah, Mbok Ne. Ngene, masalah ngurus anak kan urusan kita berdua. Saiki ngene Mbok Ne, terus karepe Mbok Ne iki piye? Maunya bagaimana? Pak, sejak dulu aku itu selalu ngomong baik-baik sama kamu. Walah Mbok Ne, terus Mbok Ne maunya bagaimana? Sekarang bagaimana? Mbok Ne aja sama anak-anak gak urus kok. Pak Ne lo gak masalah. Mbok Ne nyinden ngalor ngidul pulang sore, pulang malam, bahkan tidak pulang sama sekali. Mbok, ya kamu yo eling toh. Punya anak-anak banyak yo diurus. Kamu berarti sudah menganggap aku saru nyinden itu ya? Yo gak ngono Mbok Ne maksudnya. Pak Ne, zaman sekarang itu tidak musimnya perempuan itu ngeloni anak-anak di rumah, masak, nyapu, melungker aja. Gak zaman, Pak Ne. Mbok Ne, kamu itu, aku gak pernah seperti, maksud seperti itu loh Mbok Ne. Nyatanya kamu ngomong seperti itu Pak Ne. Berarti kamu sudah melarang aku untuk nyinden. Kamu sudah menyuruh aku berhenti untuk nyinden. Tidak pernah sama sekali Mbok Ne. Nah gitu, itu perolehannya dari nyinden ngalor ngidul ngetan ngulon sama Pak Lurah dicukongi om-om sana sini. Gitu. Pak Ne, soal nyinden itu urusanku. Soal Pak Lurah itu bukan urusanmu. Oh alam, Mbok Ne, bukan
begitu, kamu lupa. Kamu, Bu, ya eling toh, siapa yang nemanin kamu menjadi sinden sampai sekarang? Kamu lupa nangis merangkak-rangkak minta dikawinin, ha? Ah, sudah, Pak Nek, aku mau pergi saja. Mau kemana? Mau keluar. Oh iya, ambilkan tasku. Kamu lo belum buat bubur buat anak-anak. Apa kamu gitu saja gak bisa? Laki-laki macam apa kamu itu? Ambilkan, Pak Nek, tasku, tas channelku. Ya, sih, bentar. Di dalam, Pak Nek. Walah, lama kan nih, talek deleku sing hati-hati. Wah, gitu saja sambat terus. Nyok, wes, kemana? Sendalnya juga, Pak Nek. Ini, talek dalam bisa. Ruang depan rumah Pak Lurah Watu Gundul. Raden Lurah Gunawan, Bu Lurah Ajeng duduk dengan gelisah, wajahnya menyiratkan rasa sebal yang amat sangat. Dia tengah mendongkol, berang dan marah yang selama ini disimpannya. Namun, tak pernah ada waktu buat dikeluarkan. Hari ini dia sudah tak tahan lagi. Seluruh isi dadanya terasa tak mampu lagi ditekan sabar. Dia sepertinya hendak meledak. Tapi Bu Lurah Ajeng masih bisa mengendalikan diri. Pak Lurah heran memandang istrinya. Apa yang dilihatnya itu? Memang membuat tak mengerti kenapa sekonyong-konyong istrinya bersikap seperti itu. Ada Bu E. Bingung aku melihatmu akhir-akhir ini. Bok, ya lah, udah gak betah di rumah itu ngomong gitu loh. Memang benar, Pak E, yang kamu lihat. Dasarnya aku ini pengen ngomong. Ya udah, gak ngomong gitu loh. Rumah ini sudah edan. Edan tenan. Oh, jadi itu yang pengen kamu omongkan, eh? Banyak yang ingin aku omongkan, Pak E. Masih ada 100 lembar yang ingin aku omongkan. Apa pengen rahasia-rahasiaan lagi? Tidak. Tidak perlu, Pak E. Ya sudah toh kalau nggak perlu. Sebaiknya kita tidak usah serumah lagi, Pak E. Oh, gitu. Terus gimana? Maunya gimana? Pak E, kamu berat mana? Istrimu atau sindanmu itu? Jadi itu yang bikin kamu bingung, Bu E. Hah? Bingung? Kamu bilang bingung, Pak E? Itu gampang. Gak perlu tuh pusing-pusing gitu. Kamu lihat, Pak E. Mereka semua udah mulai merasani kamu, Pak E. Mereka itu emang orang nganggur. Emang suka ngerasani dan itu udah biasa, Bu E. Mereka mulai protes, Pak E. Suaminya mulai gendeng. Mulai menjual perhiasan. Menjual pohon, kelapa. Bahkan si Simin mulai menyanyiakan istrinya, Pak E. Loh. Apalagi si Tukul, Pak E. Dia mau menceraikan istrinya, Pak E. Lalu Gue, itu urusan mereka. Urusan mereka sendiri, salah mereka sendiri tuh. Tapi kamu lurah, Pak E. Kamu yang memelihara sindan itu. Itu hakku, Gue, urusanku. Urusanmu? Hak
E itu urusanmu. Lalu, kamu sengaja kan? Menjual tanah mereka untuk memanjakan sindenmu dari hasil uang separuh itu. Hei, Bue, soal tanah mereka itu bukan urusanmu. Alah, Pak E. Ngomong aja, kalau uang itu memang benar dibuat untuk memanjakan sindenmu. Terus, uang dari mana, Pak E? Yang kamu buat beli gamelan, buat beli seperangkat halo-halo, dari mana? Itu urusan lelaki gue, urusan bue, urusan perempuan. Itu ya di dapur, masak, di ranjang. Kalau kemarin malam itu bukan gamelan sama bukan halo-halo toh. Eh, Pak E, kupingmu udah budek ya Pak E? Sampai gak bisa dengerin omongan masyarakat, omongan istrimu sendiri. Sinden itu lahir di desa Watu Gundul ini, sudah sepatutnya kita menjaga dan merawatnya. Kamu Pak E, kamu sampai lupa sama anak istrimu. Pak E, kamu lupa kalau kamu ini lurah. Kamu gak malu tuh Pak E? Paling ya kamu yang malu. Iya, ya memang aku malu Pak E. Tapi aku tidak pasrah begitu saja. Oh tidak Pak E. Baguslah gitu. Apa aku pengen minta cerai aja Pak E? Lo, jadi itu yang pengen kamu omongkan eh? Jadi itu unek-unek kamu eh? Ya memang benar Pak E. Memang itu yang aku mau. Memang benar Pak E. Itu sudah aku rencanakan dari dulu. Aku memang udah tahu gue. Apa kamu kira aku gak sanggup ya bayar tuntutanmu itu? Jangan kira ya. Tapi aku tidak minta sepeser pun untuk membayar tuntutanku. Loh, terus kamu mau apa? Kamu mau itu sawah yang di belakang, peternakan kambing sapi, apa sama lemari-lemarinya yang ada perhiasannya itu, mau apa kamu? Kamu pikir aku gampangan? Pikiranmu butet, Pak E. Aku bisa membeberkan semua kebusukanmu. Aku bisa memanggil wartawan untuk menulis beritamu di koran-koran, untuk menyebar ceritamu di masyarakat. Kamu ngelantur, gue. Udah, kalau mau nuntut aja ke pengadilan sana, nggak usah pakai wartawan-wartawan segala. Duh Gusti, kamu anggap itu semua enteng, Pak E? Lah gimana nggak mau nganggap enteng? Lah wong, omonganmu aja kayak orang ledur gitu kok. Kamu ini masih tidur ya paling ya? Bangun. Oh, nantang. Jangan bilang kamu gak berani ya, Pak E. Aku ini berani lah, Pak E. Kalau terjadi sama sindenmu, jangan sampai mengkerut nyalimu, Pak E. Loh, ngancem kamu gue. Tunggu aja. Lihat aja nanti, Pak E. Kamu mau kemana? Terserahku. Kula nuwun, Pak Lurah. Oh, gih, monggo silakan. Duduk. Monggo, Mbak. Ada apa, Nak? Sore-sore gini kok mau ke rumah ini, Dok? Ini Pak Lurah saya membawa tamu, Mbak, wartawan. Oh, gitu. Saya kedatangan tamu istimewa ini ternyata ya. Kalau boleh tahu ini Mbak wartawan dari mana? Perkenalkan Pak Lurah, nama saya Lisa, wartawan dari Ibu Kota. Di sini saya ditugaskan untuk mencari informasi yang sinden bikin geger itu lho Pak. Nah wartawan ini datang ke alamat yang tepat. Soalnya saya yang rawat itu sinden. Kalau bisa itu dimuat di koran atau majalah istimewa ya. Kalau bisa full isinya sinden itu. Sekarang itu berita sudah jadi bisnis, lumrah tak Pak Lurah? Wah asik,
Wartawan ini peka sekali ya. Gak eman-eman ngundang dia. Kalau gitu apa yang bisa yang saya berikan pada saudara ini? Belumnya Pak Lurah, boleh saya tahu nama Bapak dan dua orang di samping Bapak itu? Oh iya, belum kenalan ya kita ya. Gini, saya ini Lurah di sini. Nama saya Gunawan. Nah, kalau yang ini namanya Asih, itu tarik saya. Kalau yang di sana, nah cengker-cengkir itu namanya Anjar, salah satu pamong saya. Baik Pak Lurah, yang ingin saya tanyakan, berapa luas wilayah desa ini? Berapa orang yang mempunyai TV, radio, handphone, berapa? Bentar. Ini mau sensus berita, apa sensus ekonomi? Ah Pak Lura, itu ya kode itu jurnalistik toh Pak. Fakta memang harus diungkapkan secara objektif. Ya meskipun harus dibikin-bikin. Gak iya toh Mbak? Walah, saya pikir mau apa. Asih, tolong jelaskan sama anak wartawan tentang persoalan-persoalan mengenai desa kita ini ya. Nah Mbak, tidak usah pakai buku monografi desa ya. Lalu bukunya saja sudah hilang. Bisa dibikin-bikin saja ya. Ini tentu saja ada pengaruhnya. Kenapa desa ini tiba-tiba bisa melahirkan sinden terkenal macam Nyonya Sinden Putri itu? Pak Lurah, bolehkah saya tahu apa yang menyebabkan bahwa sinden itu begitu terkenal? Asih, tolong jelaskan sama wartawan ini. Gimana saya ngasuh itu sinden putri ya? Kalau bisa dilebih-lebihkan, jangan coba-coba dikurangi. Bagai air jatuh di pelimbahan. Bak pisau bertemu gagangnya. Desa ini ya Mbak Wartawan, kami ini sudah tumbuh bersama sinden sejak lahir. Mereka tidak bisa dipisahkan. Begitulah semesta jagat raya mengatur kehidupan. Jadi dalam artian Watu Gundul adalah sinden. Apakah tidak salah pengertian saya? Soalnya begini Pak Lurah, hampir sulit diperoleh dari desa ini bisa melahirkan sinden besar seperti itu. Dan itu langka, bahkan sangat mengejutkan. Nah, tulis itu ya, Nek. Tulis itu. Sambil nunggu, Asih tolong ambilkan minuman yang paling enak pokoknya. Baik, Pak Lurah. Monggo. Monggo dinikmati dulu sambil minum. Saya minum air putih aja ini. Udah seger. Mantap, paling mahal, paling enak ini. Piye rasanya, Mbak? Enak, Pak. Mantap ya? Mantap, Pol. Pun, monggo silakan dilanjut lagi. Jadi gini, Pak Lurah. Mendidik seorang sinden ini sudah selayaknya Pak Lurah rela mengorbankan waktu dan tenaganya. Memang benar itu, Nak. Tulis ya, tulis lagi. Oh ya, kamu kasih sama Anjar. Kudu setuju ya pokoknya ya. Setuju, Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Begini Pak Lurah, coba tulis ini ya Pak Yon. Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Lurah ini adalah kegiatan yang luhur. Sebab ini demi identitas suatu bangsa. Memang benar itu Nak. Sinden saya itu ya, udah menang 9 kali tingkat kecamatan, 4 kali tingkat kabupaten, 3 kali provinsi. Nah yang mau dilaksanakan ini tingkat nasional. Begini ya Pak Lurah, coba tulis. Menurut saya itu bukan menangnya yang penting. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana prestasi sinden tersebut mendapat nama di desa ini. Loh, maaf Pak Lurah. Lah kok wartawannya Pak Lurah? Apa iya ya ampun, gak tahu saya ya. Gak kerasa. Wes ya. Gak apa-apa. Hitung-hitung, siapa tahu jadi bumbu menarik ya? Oh, wartawan itu mencari-cari orang untuk diwawancarai. Wah, bisa jadi hebat itu wartawannya. Iya, aku di etik jurnalistik kok. Maaf ya, anak wartawan ya. Bawaan saya ini emang suka guyon. Tidak apa-apa, jangan ditulis. Hitung-hitung buat selingan. Baik, Pak. Pak Lurah. Nah, kebetulan ini sinden saya. Silakan duduk dulu. Makasih, Pak Lurah. Enak wartawan. Ini sinden saya itu yang lagi menggemparkan. Nah, sinden putri, ini nak wartawan yang mau wawancarai kamu itu. Silakan kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lisa, wartawan dari Mingguan Tamu. Saya ini sudah 5 kali loh dapat penghargaan dan saya ini wartawan senior. Saya sinden putri, sinden mansyur dari Desa Watu Gundul. Suhan Raden Lurah Pak Gunawan 9 kali menang di tingkat kabupaten,
4 kali menang di tingkat kecamatan dan 5 kali menang di tingkat provinsi. Emang bener kenyataannya? Emang gitu? Asih, Anjar, harus bilang iya yo. Iya, Pak Lurah. Bagus-bagus. Kepada Mbak Yu Sinden Putri, ya. Di sini Mbak Yu telah memperoleh nama besar sebagai Sinden. Betul itu? Hal ini apa resep Mbak Yu? Kok bisa langsung terkenal? Soal resep saya itu gampang. Bangun pagi, lari-lari keliling rumah 10 kali, mandi pakai air hangat, minum susu. Jangan yang itu. Yang itu yang buat briefing kemarin loh, Sinden Putri. Loh, maksud Pak Lurah apa ya? Anu Mbak, supaya wawancaranya itu lancar dan sistematik, Mbak Yu Sinden ini sudah ditatar khusus untuk menghadapi wartawan. Wawancara pakai naskah, ya begitulah. Kode etik jurnalistik kok. Oh, jadi begitu. Apakah pertanyaan saya tadi ada di dalam naskah, Mbak? Soal resep ya? Ada. Resepnya itu pertama, mengabdi sepenuhnya untuk kekesarian bangsa. Yang kedua, mempunyai kesadaran diri untuk melestarikan kebudayaan bangsa dan negara ini. Yang ketiga itu, mempunyai pandangan jauh terhadap kebudayaan nasional. Dan yang keempat... Sampai tiga saja, Sinden Putri. Memang, Mbak Yusinden ini begitu intens. Soal bakat, apakah ada di dalam naskah? Oh, ada. Pada pasal 12, ayat 5, bagian 6, subbagian 7, kalimat kedua, dengan daftar pustaka nomor 10 ya. Baiklah Mbak Yu, mengenai bakat, apa pendapat Mbak Yu tentang keberhasilan Mbak Yusinden ini? Keberhasilan saya itu Mbak Yaya dari orang-orang sekitar ini yang selalu mendukung saya menjadi Sinden yang terkenal, apalagi Pak Lurah ini. Pak Lurah sangat mendukung saya Mbak. Ternyata Mbak Yu Sinden ini begitu intens. Apa pendapat Mbak Yu tentang kepekaan Pak Lurah ini? Begitu Mbak Yu punya prestasi besar. Nah, itu nyangkut saya langsung. Walaupun ini yang ditanya Sinden Putri ya, biar lebih objektif dikit-dikit ya. Ini tak pasrahkan ke Anjar aja. Anjar, tolong jawab. Tak bisa dilebih-lebihkan berbunga-bunga ya. Di samping memang beliau memiliki memandang prospek yang cemerlang untuk Mbak Yu Sinden ini. Untuk itu Mbak Anjar, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang disumbangkan Pak Lurah untuk prospek yang cemerlang ini? Nah, itu bagianmu sih. Coba jelaskan sama wartawan ini. Sebagai pejabat teras desa, saya bisa langsung menjawab pendapat dari saudara Anjar. Bahwasanya Pak Lurah ini memiliki potensi besar terhadap kebudayaan. Dia tidak segan-segan untuk menyumbangkan slendro, pelok, studio modern, dan masih banyak lainnya. Sip. Pak Lurah, kurang ajar utamu nih. Di Pak Lurah gimana gak? Pak Lurah gak ada duit, Pak Lurah. Siapa itu Pak Lurah? Kok kedengarannya tidak terkendali? Oh, itu sudah rutin di desa ini, Mbak. Bahwa semakin orang suka berteriak-teriak, semakin Mbak Sinden ini terkenal. Jangan lupa, itu sudah diatur. Pak Lurah ini adik saya. Saya gendeng begini. Gara-gara kebianan Sindenmu itu. Sik, bentar ya. Ini masih ada tamu saya soalnya. Saya tidak terima, Pak Lurah. Semua harta bendanya itu sudah habis. Keluarganya kocar-kacir kesana kemari, gak tahu arah, Pak Lurah. Saya tidak terima, Pak Lurah. Pokoknya, Pak Lurah harus tanggung jawab. Pilih Sinden itu, apa desa ini? Pak Lurah, bagaimana nih, Pak Lurah? Sinden. Tak boleh maju-maju. Tarik. Mundur. Aduh bapak, aduh simbo, hati kita jadi senut-senut ya. Oh lihat kan Pak Lurah, bagaimana nasib adik saya ini Pak Lurah. Hei kempul, apa kamu tidak lihat bahwa ini sedang ada tamu? Lihat saya tidak menghiraukan seberapa banyak tamunya. Kamu lihat sendiri kan adik saya ini gendeng gara-gara kebianan Sinden itu. Kamu tahu? Itu salah mereka sendiri. Kok bisa? Matamu itu di mana tuh Anjar? Kamu lihat ini adik saya Anjar. Ini sudah sinting begini loh. Bagaimana? Udah. Saya sudah paham masalahnya. Kamu butuh biaya berapa buat ngobati kakakmu ini? Loh, perkataan Pak Lurah ini menyakiti hati aku, Pak Lurah. Udah. Ambilkan itu. Kasihkan. Kasihkan yang sudah saya siapkan itu biasanya untuk masalah kayak gini itu.
ini. Nah, terima itu, terima itu. Itu untuk biaya. Pak Lurah, nganu Pak Lurah. Soal ini, saya tadinya enggak tahu loh Pak Lurah kalau harus dibawa ke rumah sakit loh Pak Lurah. Saya berterima kasih loh Pak Lurah ya. Iya, wis buat berobat di kota ya itu ya. Eh, senang dipulang sana. Ayo pulang. Ayo pulang, sudah dapat cuan. Dwe, itu aku sindar. Aku sindar. Apa itu ngomong? Ayo mulai, ayo mulai, aku sindar. Iya. Wah, susu sindar. Susu sindar. Susu sindar. Mbak wartawan, Pak Lurah ini tidak segan-segan memberikan dana untuk warganya yang miskin. Udah, itu jangan kamu tulis ya. Itu jiwa sosial. Jadi gak enak saya ini. Pak Lurah memang benar. Itu beliau lakukan agar tidak timbul kesan yang berlebihan. Bukankah begitu Mbak Yusin dan Putri? Benar, bagaimanapun yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Aslinya saya tahu bahwa Mbak Wartawan juga ingin menulis itu juga kan? Sindir Putri saya ini memang benar sekali, Noe. Eh, Anjar, tolong siapkan amplop untuk Mbak Wartawan ini. Sampai-sampai amat. Kasihkan itu. Lalu apa ini, Pak? Jangan kaget, Nak. Itu sudah jadi tradisi kami. Loh, maksud Pak Lurah? Gini, sebelum ada istilah wartawan amplop, di desa kami ini sudah ada sering tradisi yang kayak gitu. Anggap saja nanti saudara wartawan ini di sini ya, disambut sama tradisi yang mewah gitu loh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Iya, ada apa? Sialah sindanmu itu. Sindanmu itu setan cilik yang tak tahu diuntung. Dia itu sudah mencelakai anak saya. Dia sudah menggoda anak saya sampai-sampai kabut kelapa saya yang di belakang iku ingin dijual sama dia. Asih, anjarlah Asih ini. Coba kamu ladenin dia ya. Capek saya udah kayak ngurusin kayak gini tuh. Baik Pak Lurah, akan saya lakukan. Saya mau tanya, kenapa anakmu itu tidak kamu urus? Itu kan soal gampang. Kamu tidak harus marah-marah di sini. Kamu pulang saja ya. Pulang bagaimana? Kalau saya pulang, dia mau membunuh saya. Kalau saya tidak mengizinkan dia menjual kebun kelapa saya. Sindang ini sudah mau macam-macam. Kamu itu sudah tua, tidak perlu marah-marah di sini. Pulang saja ya. Pak, tangan saya jadi gatal. Pulang saja ya. Kalian pikir tua-tua gini saya tidak berani dengan kalian. Gini-gini saya punya aji-aji semar mesem. Sudah Mbak, sudah. Wes, Anjar, tolong kamu sediakan amplop untuk Mbak ini ya. Kebiasa disediakanlah untuk perkara kayak gini. Tuh kasihkan itu. Nah, kamu terima ya itu ya. Itu bawa pulang kasihkan anakmu untuk ganti kebun kelapamu itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lurah. Ngapunten niku wae. Ya wis enggak apa-apa. Ndang pulang sana ya. Nggih. Pun. Nah, wartawan, itu tadi salah satu bukti ya. Contoh kalau kami ini sangat memegang erat tradisi kami. Perlu bukti lagi enggak? Kalau perlu kita keluar sebentar sama Sinden Putri. Anjar sama Asih di sini aja ya. Ayo, kita keluar dulu, ya. Ayo, Mbak. Kamu di rumah aja. Baik, Pak Lurah. Iya. Aduh, lega aku. Lega rasanya. Yang lega apanya, Toneng? Untung tadi Pak Lurah tidak tanya soal SPJ itu. SPJ apa, Neng? SPJ duit. Duit yang sudah dikeluarkan itu loh. Mestinya kamu harus kasih laporan, Toh. Kalau tidak lapor itu namanya tidak disiplin, Neng. Terus saya mesti bagaimana? Itu soal gampang, Neng. Asal... Asal apa? Kamu bisa memberikan berapa persen untuk saya untuk tutup mulut. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Terus saya bagaimana? Pilih ketahuan atau selamat? Wah, itu berat. Kamu ini, Ja? Apa sih? Rupanya kita sudah sampai di Desa Batu Gundul, Yayi. Orang Angon Bebek tadi di sana bilang, di sini tempatnya. Loh, Yayi, aku mendengar pembicaraan orang Marcopodo. Benar, Paman.
Mbak, coba kamu lihat di sana itu klip-klip apa ya, Yi? Itulah yang namanya makhluk Marcopodo, Paman. Orang Marcopodo. Coba aku sapa mereka itu. Hei, orang Marcopodo. Ana ambune ning raketo wujute. Hei, orang Marcopodo, apakah kamu tahu di mana rumahnya Kilurah Desa Batu Gundul? Wah, itu suaranya. Mana orangnya? Wela dalah. Orang Marcopodo ini tidak sopan, Yi. Coba kamu saja yang bereskan, Yi. Beres, Paman. Hei, orang Marcopodo jelek, saya ini utusan dewa. Hei, makhluk kata yang jelek, aku ini utusan Pak Lurah. Oh, sudah gendeng kamu, cabut nyawamu. Hei, Asih, Anjar, ada apa ini? Itu, makhluk kata. Oh, Sang Hyang Dewa, beri salam, beri salam. Sang Hyang Dewa, terimalah salam kami. Mohon maaf, ini kedatangan Sang Hyang Dewa ini juga mengejutkan untuk kami. Dan saya juga mohon maaf apabila pembantu saya ini tidak mengenal Sang Hyang Dewa ini. Kedatangan kami di sini itu untuk mengemban titah dari Sang Hyang Adiguru di Kahyangan. Kiranya bila kami ini bertemu langsung dengan Kilurah Desa Batu Gundul. Syukur Sang Hyang Dewa, kalau boleh tahu apa kedatangan Anda kemari ini tujuannya untuk apa? Kedatangan kami di sini yaitu saya dan Yai Madipati ini diutus oleh Sang Hyang Adiguru di Kahyangan untuk mendatangi sidenmu itu yang kabarnya hendak mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Terima kasih apabila sudah mendapatkan perhatian dari Kahyangan dan kebetulan kami juga sedang mempersiapkan tugas suci itu. Kalau begitu, bolehkah kami ini melihat sidenmu itu, Kilurah? Boleh, Sang Hyang Dewa. Tolong panggilkan sinden putri. Silakan. Sebentar ya. Nah, inilah sinden putri itu, Sang Hyang Dewa. Sama ini ada Mbak Wartawan. Wartawan? Cepat kemari, Kilurah. Kemari. Usir, usir wartawan itu. Keluar cepat. Usir. Tolong. Kamu ngertikan tugasmu. Nah, begitu Kilurah. Aku ini paling anti sama yang namanya wartawan. Kudengar, kamu ini sinden misuwur. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Sinuhun, saya aturkan selamat datang kepada Sang Hyang Dewa. Semoga salam saya ini diterima. Kuterima suratmu yang dulu. Nah, Kilurah, bolehkah kami ini mendengar alunan dari sindenmu ini? Baiklah, Sinuhun. Sinden putri, itu artinya kamu disuruh nyinden. Baik, Pak Lurah. Tak rasanya hatiku bila mendengar aliran dari sinden ini. Paman, sinden ini memang hebat. Dan demikianlah yang bisa disampaikan sama sinden putri ini. Dan karena itu kami juga ingin minta doa restunya karena ini mau ikut festival kita besok. Kalau cuma restu, ku beri Kilurah. Tapi ada satu lagi Kilurah. Saat yang ada di Kahyangan memberikan kita kepada kamu dan juga Yai yang hebat ini untuk membawa sinden ini ke Kahyangan. Terima Sang Hyang Dewa. Kami ini dewa-dewa di Kahyangan tentu tahu apa yang terbaik untukmu sinden. Di Kahyangan akan menjadi tempatmu yang baru. Ingatlah, suatu kehormatan orang Marcopodo bisa diboyong ke Kahyangan. Tapi saya takut sinuhun. Kenapa takut sinden? Di Kahyangan kamu itu bisa mengembangkan lagi kemampuanmu yang hebat itu. Bagaimana sinden? Baiklah, tapi saya harus berembuk dulu dengan suami saya. Berembuk lagi? Sudah, berembuk sana, berembuk. Baiklah, kamu tidak perlu jalan jauh untuk ke rumahmu. Aku akan sebda kamu sampai di depan rumahmu. Pak Neng! Salam, Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Neng, aku pulang bawa kabar penting. Dengaren, gak nyanyi Mbak Pak Lurah? Udah tadi, Pak Neng. Sekarang pulang. Aku pulang membawa kabar penting, Pak Neng. Apalagi? Tadi itu ada utusan dari Kahyangan yang berniat memboyongku untuk ke Kahyangan. Ini suratnya, baca dulu.
Oh, Mbak Esek mana? Oh iya, ini mimpiku mau Mbak Deo? Iya. Tidak, Mbak Nek. Loh, Mbak Nek, kok tidak? Gak iso iki, gak iso. Tempatmu iki duduk nang kayangan, Mbak Nek. Mbak Nek, tempatku itu meskipun di sini, tapi aku juga berhak ke kayangan. Di kayangan para dewa akan menggodokku. Aku di sana kan lebih menjadi baik lagi, Pak. Ya, Mbak, kemampuanmu itu kok bakal sirna? Tidak, Pak. Nek, justru di sana itu aku bakal lebih baik lagi. Wes, Mbak, Nek, percaya mbek Pak Nek. Ah, Pak Nek, kok aku bakal pergi? Mbak Nek, boyo sing manut to. Tidak, aku bakal pergi, Pak Nek. Tetap titik. Nah, mulai. Mulai gara itu kalian mana ini iki? Kalian bagaimana sih Pak Nek? Aku tuh hanya izin. Izinilah istrimu. Gak iso Mbok Nek. Pokoknya gak iso. Gak iso. Mbok Nek. Meleti iki tangan kiwo ono gelati opo iki? Jenenge bendo Mbok Nek meleti. Bisa Pak Nek turun. Bawa turun. Tekan Pak Nek aja. Gak iso Mbok Nek. Dipikir dulu tindakan tolongmu itu kisah. Mas, menan. Meleti Mbok Nek. Eden kamu ya, akan kusendam benda itu jatuh. Loh. Jauh gak iso mbok. Nekat kamu ya kisana. Kamu iki sopo? Dateng. Aku ini utusan Sang Hyang Adiguru di kayangan. Kayangan opo? Kamu itu dateng ke sini tanpa kula nuwun. Aku ini diutus oleh Sang Hyang Adiguru di kayangan untuk menjemput ini sindenmu ini. Gak iso. Wes, mbone lek ngene critane. Iki kudu dilaporno nang Pak Lurah. Iya, itu turun Pak. Nanti dulu ki sana. Saiki gak urus kon, saiki malu aku. Ayo, nanti Pak Lurah. Gak iso. Pokoke saiki malu. Nanti dulu Pak. Mereka pergi. Itu lah bahasa mereka sebagai orang waktu kota. Iya, tidak selayaknya itu diucapkan oleh seorang dewa, Yayi. Jika kalian sendiri akan mencari kebijakan baru dari Pak Coba ini. Yayi, kamu ini hanya melihat dari satu sisi kebaikan saja. Nilai keluhuran itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, Yayi. Kamu itu harus bersabar, harus bisa mengerti, Yayi. Bagi saya tidak keliru untuk mencari kebijakan dan makna hidupku. Yayi, sudah jadi hukum di kayangan bahwa dewa itu harus merencanakan nilai keluhurannya, Yayi. Suri tahu atau tidak, hanya dari kedudukan yang tinggi. Sudah, Paman. Aku tidak akan kembali ke kayangan. Sudah, pulang saja, Paman. Yayi! Tunggu, Yayi! Tunggu! Akan kuadukan kamu ya kepada Sang Hyang Adiguru di kayangan. Sang Hyang Adiguru di kayangan.